Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, balik lagi sama gue Sakren. Welcome back di game Tamiya Mini 4WD lagi guys ya. Oke guys, jadi beberapa hari ini gue udah ngulik-ngulik sedikit dan udah beberapa plot yang gue mainin, cuman gak bisa bintang 3 juga, ternyata susah banget nih guys. Emang di game ini dikhususin untuk menaikkan kestabilan Tamiya kalian ya. Jadi terutama itu kestabilan Tamiya kalian, abis stabil itu barulah kalian bisa mainin dinamo, gear, terus apalah segala macam, ban-ban segala macam. Jadi yang terutama itu adalah stabil dari Tamiya kalian. Jadi gua harus naikin roller-roller gua supaya bagus guys. Di sini gua cuma dapat roller ungu doang satu biji yang warna biru itu, dan gua di sini masih kurang stabil guys. Ini kalian bisa lihat aja di garasi gua. Di garasi gua di sini gua punya stabil itu di Tamiya gua cuma 800 doang. Karena ya baru cuman satu doang rollernya yang warna ungu guys. Kalau bisa sih warnanya orange guys ya, karena warna ungu ini juga belum bisa ngangkat stabil gua guys ya. Walaupun udah gua bintang 3-in guys, ini juga rugi sebenarnya ya, nggak usah bintang 3-in lah, harusnya bintang 1-2 juga cukup guys ya. Oke, sekarang di sini gua mau coba naikin stabilnya dengan membuat atau apa ya, ngecraft roller dari laboratorium gua guys. Di sini gua ada laboratorium teknologi ya namanya. Jadi di sini kalian bisa lihat laboratoriumnya. Kalian bisa milih di sini, atas sini ada tulisan special grade. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang apprentice. Apprentice ini warna hijau, renovator yang warna biru, dan senior renovator. Nah, di sini gua baru bisa bikin sampai sini aja guys, karena story gua masih kecil ya guys ya. Di sini gua bakal bikin roller, habis roller baru gue bikin stabilizer ya guys ya. Oke, di sini gue bakal bikin roller warna ungu, tapi gue pakai yang aluminium guys, enggak, bukan yang senior aluminium ya guys ya. Gue pakai yang ini aja, Balres ya. Kita coba kita bakal eksperimen apakah dengan membuat roller ini kita bakal naik stabilnya ya guys ya. Tamiya gue bakal naik guys ya. Di sini gue ada bahan yang kurang, yaitu bahan intermediate rust. Jadi gua harus dapetin ini dengan cara go to get. Nah, nanti kita bakal mainin sweep ya guys ya di sini ya. Oke, di sini gua bakal isi stamina 500 kali ya. Kita bakal isi stamina 500. Jadi kita coba sweepin sampai dapat 5 biji, oke. Okay? Kita lihat dapat berapa? Ya Allah, enggak dapat, cuk. Jadi susah juga, nah dapat 2 ya, lumayan dapat 2. Dapat 3, oh langsung ini langsung 5 guys. Waduh, naik level juga mantap. Oke, ini gue langsung bisa bikin 1 biji. Lumayan guys, kita bisa langsung bikin 1 biji. Gak apa-apa guys, kita nyicil aja guys ya. Karena kita juga pemain awal guys ya, bukan sepuh juga, gue juga baru main. Kita bakal bikin yang ini. Kita bikin bahan-bahannya sudah lengkap. Yang purple core udah ada, intermediate aluminium pipe udah ada, si lubrikan udah ada, sama si rust udah ada. Oke, kita coba bikin ya guys ya. Semoga berhasil, karena ini ada presentasinya sih. Ini presentasi awakannya 5%, jadi nggak tahu nggak dapat awaken apa enggak guys ya. Jadi kalau bisa dapat awaken itu 100%, nanti bintangnya itu nyala-nyala guys. Kalau nggak salah sih gitu ya. Oke, kita coba bikin. Oh, harganya 18.000, sini gue punya 126.000 ya. Bisa kali ya. Bismillah. Nice, bisa. Oke, dapat satu. Kita coba pasang dulu satu, apakah gue bakal naik stabil gue atau tidak guys ya. Kita cek guys. Oke, kita ke garage lagi. Di sini stabil gua 808. Kita coba pasang di mungkin di middle kali ya, biar layar pertama gua penuh dengan ungu guys ya. Kita coba pakai, terus kita naikin dulu. Oke, kita naikin fullin dulu. 15, kita coba naikin apakah bertambah. Sini kelihatannya bertambah ya. Speednya juga bertambah. Kita coba lihat. Nice, gila naiknya 40-an ya, 30-an lah pokoknya ya. Naiknya jadi 842, berarti gue harus bikin mungkin 4-4-nya gue bakal bikin ya guys ya. Karena kan sisa 4 lagi ya, 1, 2, 3, 4. 4 lagi, 4 roller lagi supaya naik berapa tuh? 4 kali 30, 120-an, bisa jadi 1000 guys. Oke, kita coba play dulu sekali. Apakah gue dengan nambah 1 roller ini Tamiya gue bisa stabil, karena gue mentok di ini nih, lawan si Sonic nih guys. Lawan si Sonic nih gue mentok ya. Kita coba lawan si Sonic. Ntar gue pakai dinamo apa nih?
dinamo ini dengan gear yang ukuran berapa tadi? Waduh, ukurannya berapa sih? 4,2 banding 1. Ini gear di atasnya dikit yang paling besar. Jadi ini termasuk gear besar, tapi nggak besar-besar amat guys, karena masih ada yang ukuran 5. Kita coba pakai, karena ini gua gear tanjakan ini adalah gear favorit gua. Cuman ya itu guys, karena roller gua tidak stabil. Jadi, iya lupa, ini kan lawannya kecepatan guys. Lupa guys, gear ini gua harusnya lawannya dengan training ya. Ini kekencangan kayaknya suaranya, gua kecilin dulu. Oke, kita coba bakal pelan sih kalau di sini pakai gear ini. Kita lihat ya. Apakah kesusul atau tidak? Ah, kesusul nih guys, fix. Kayaknya bakal kesusul. Nah, ya kesusul. Jadi nggak bakal menang. Nah, nggak bakal menang nih guys. Karena dia bakal endurance-nya bakal berkurang karena kebanyakan belokan guys ya. Dan gear gua tidak support, guys. Ini gua bakal naikin gear-nya abis ini ya. Kita coba naikin gear-nya. Oke, ini nggak bakal menang sih. Harusnya nggak bakal menang, fix. Soalnya kan gue pakai gear besar ya guys, gear besar termasuknya. Nah, ini kan kebalap kan. Kalau dia tikungan, dia bakal nurunin speed karena elastis dari rollernya gue belum naikin. Ini masih normal semua. Jadi butuh resource lagi, butuh bahan source lagi, butuh bahan upgrade lagi untuk naikin beberapa efek dari roller gue guys. Oke, jadi mungkin teman-teman yang udah sepuh pasti tahu lah. Oke, di sini gue bakal coba ganti pakai gear. Kita turunin dikit gearnya biar agak ini ya. Kita turunin ke ini deh, 3,7 dulu biar nggak langsung paling kecil. Oke, ini agak atasnya kecil ya. Itu pokoknya ya guys ya, 3,7. Kita coba apakah mental. Kalau mental berarti emang nggak kuat pakai gear kecil ya guys ya. Jadi gitu, nggak bisa kecepatan di atas 40 km per jam ya guys ya. Kita lihat ya guys ya. Harusnya sih 1000, kata teman gue 1000. Minimal 1000 lah, lu bisa ngapain-ngapain aja katanya. Oke, kita coba buktikan guys, omongan teman gue guys, yang udah dewa. Oke, kita coba. Kita lihat apakah nyungsep. Ah iya, masih nyungsep cuy. Nggak bisa pakai gear kecil. Coba kita turunin lagi pakai gear sedang. Gear tengah-tengah, yaitu gear putih guys. Gear putih juga bagus guys sebenarnya guys, kalau kalian bisa nguliknya guys. Ini gue coba pakai gear putih, coba ya. Kita pakai gear putih ya. Oke, kita coba pakai gear putih coba. Oke, kita coba pakai gear putih. Apakah gue bisa? Apa masih nggak bisa guys? Oke, kalau nggak bisa kita buat satu lagi untuk roller ungunya. Kita coba bikin satu lagi ya guys ya. Supaya naik dikit 900, mungkin 900 bisa kali ya. Kita lihat aja guys, apakah bisa 900 atau tidak guys ya. Stabilnya. Kita coba lagi. Eh, baru muncul ini timer record gue guys, kocak. Eh, hilang lagi, kocak emang. Let's go, kita coba guys. Kita coba apakah menang di sini. Karena, nah itu tadi 30 km per jam tadi lebih ya. Nah, ini bakal turun karena belokannya banyak dan gua rollernya masih jelek. Belum maksimal. Nanti kita lihat apakah bisa menang di sini atau tidak guys ya. Harusnya sih bisa sih, harusnya ya, harusnya bisa. Soalnya gue pakai roller paling normal, paling standar. Harusnya bisa, karena speednya nggak turun-turun banget. Cuman kalau dia udah belok, dia bakal turun banget guys. Turun artian speednya nggak bisa naik lagi top speednya ya. Jadi udah kena limit guys. Karena roller, menang cok. Woy, menang tipis anjir, beda 1 detik kali tadi ya. Gokil, menang guys. Ternyata gear putih juga bisa menang guys. Gear putih juga bisa menang melawan Sonic ya. Gear putih ternyata bisa menang guys. Gokil, gokil, gokil. Berarti ada fungsinya juga nambah roller yang warna ungu ya. Oke, kita lanjut coba lanjut si lawan si ini. Oh iya, lawan si ini dulu. Lawan si Go dulu ya. Lawan si Go juga belum bisa menang gua. Kita lanjut lawan si Go. Si Go ini lurusannya yang menang guys. Si Go ini lurusan yang menang ya. Jadi tetap gua tetap masih kalah guys, masih di bawah rata-rata NPC guys ya, karena belum ada yang bisa diulik-ulik guys, karena masih sampah semua ini apa aksesoris gua, part-partnya. Butuh seminggu lagi gua bisa main Tamiya supaya part-partnya bagus guys. Kita coba sekali lagi apakah gua di sini menang atau tidak guys ya. Oke, wah ini nggak bakal menang sih, fix. Terlalu tajam belokannya, banyak
Ini tracknya sama kayak yang tadi ya. Oh, si Go itu kalah di belokan, guys. Iya, menang di lurusan doang ya. Beda dari yang tadi Sonic. Sonic itu menang di belokan. Si Go ini menang di lurusan. Tuh, lihat, guys. Ngejar banget di lurusan dia, anjir. Tapi di belokan menang gua, guys. Harusnya gua menang juga di sini ya. Harusnya sih. Kecuali speed gua udah di bawah 25 nih. Udah kalah, guys. Ah, udah kalah kan. Turun dia, turunnya banyak banget. Tuh, di lurusan kalah gua. Berarti fix kita harus benerin rollernya lagi, guys. Beda 1 detik, guys ya. Oke, kita coba bikin satu lagi. Ini enggak apa-apa, panjang aja videonya dikit ya. Supaya teman-teman bisa tahu perbedaan sebelum pakai roller tambahan yang warna ungu sama yang udah pakai roller. Oke, kita coba beli-beli dulu ya. Cari-cari dulu resortnya. Oke, kita coba. Gua videonya agak lama dikit, enggak apa-apa ya, guys. Oke, itu coba kita beli lagi. Kita belinya belang-belang aja, guys. Santai, guys. Biar seru ya, guys, ya, belang-belang. Tapi jelek lah. Udah biru-biru aja, guys. Biru-biru aja. Kita coba beli mainin yang ini. Kita coba sekali-sekali aja karena ini butuh satu doang. Yah, enggak dapat. Kita coba lagi. Enggak dapat. Kok malah satu-satu malah enggak dapat, coy? Lah, enggak dapat, coy. Aneh banget. Pas satu-satu malah nggak dapet, kocak emang. Game ngeprank ini, guys. Nah, kocak nih. Gue 10 langsung aja dah. Tuh kan, kalau 10 langsung dapet banyak, anjir. Kita coba, ini dulu. Gue isi lagi, gue isi 2 ya. 3 dah, 4 lah, 5 lah sekalian lah, guys. Kita coba isi 5. Kita coba isi, nggak apa-apa, swipe gue banyak. Dapet 1, dapet 3, 1 lagi. Nice, lengkap. Oke, kita coba ini butuh 5 lagi. Kita cek dapat berapa? 1 3 sekali lagi kali ya. Kita coba isi 2. Isi 2. Oke, kita isi 2, kita butuh 2 lagi. Kita swipe lagi. Enggak apa-apa, guys. Kita mainnya santai aja, guys. Lon-lon tapi kelakon, guys. Anjir, gimana naik level gua. Kita coba beli lagi, guys ya. Kita coba beli lagi, bikin lagi, beli lagi. Let's go. Nice, lengkap. Oke, kita buat ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bikin, guys. Nice, kita sudah dapat 1 lagi. Berarti udah 3 yang ungu. Kita coba pasang di belakang ya, guys ya. Biar semuanya di layar 1 itu terisi dengan yang warna ungu. Oke, let's go, kita pasang ya, guys ya. Oke, kita pasang. Belum dinaikin levelnya. Tadi berapa tadi ya? 800 berapa tadi? 40-an ya. Kita coba naikin, guys. Kita coba naikin ya, guys. Dia bakal naik jadi berapa, guys? 900 kah? Wah, dikit lagi 900, coy. Coba kita evolve ya. Enggak apa-apa, guys. Kita evolve satu-satu ya. Ini coba evolve sekali. Kita naikin masih bisa enggak? Ada bahannya enggak gue ya? Kita coba stabilizer aja. Kita fokus di stabilnya ya, guys ya. Efisien lumayan. Gue ntar dulu naikin levelnya. Gue fokus ke ini dulu, naikin effortnya dulu, bintangin dulu naiknya. Oke, kita coba satu lagi. Kita lihat. Salah pencet, cok. Kita transform dulu. Kita naikin stabilnya. Tadi 800 berapa ya, lupa gue. Pokoknya 800-an, kita coba naikin lagi. Dar, efisien lumayan, berarti kita langsung naikin aja levelnya. Bisa nggak level mentok? Wah, nggak bisa, nggak ada. Nggak ada ininya, guys. Nggak ada bahannya, guys. Coba kita lihat naik berapa ya. Ya Allah, naik dikit sih. Nggak apa-apa lah, kita coba nanti bakal gua naikin levelnya. Kita coba dulu pakai 3 ungu, apakah gua bisa menang di sana. Di plot yang ini ya, guys ya. Kita cek, guys ya. Oke. Kita coba. Kita pakai gear lurusan kali ya. Kita pakai gear lurusan, guys. Gear lurusan pakai yang yang mana ya? Yang ini kali. Kuat nggak ya dia? Dia kuat nggak nih, guys, pakai yang ini, guys? Ini agak kenceng sih gearnya. Dia top speednya bisa di atas 40. Coba kita cek ya. Aduh, baterainya habis, guys. Kita coba ya. Kita cek, guys. Apakah bisa melewati stake ini ya, kita cek ya.
Oke, kita lihat. Terakhir ya guys ya. Kita coba terakhir ya guys. Oke, kita coba. Magnum guys. Magnum terkenal menang di lulusan. Kita coba. There. Let's go, kita kali dua aja biar cepet. Astagfirullah, nggak bisa pakai gear nggak bisa pakai gear kecil guys ternyata guys. Coba pakai gear standar yang tadi ya. Coba kita pakai gear standar yang tadi guys. Pakai gear standar yang tadi. Eh jangan gear yang standar deh. Pakai gear tanjakan, pakai gear tanjakan. Pakai gear tanjakan ya. Kita coba pakai gear tanjakan. Ini rada-rada juga nih gearnya. Oke, kita coba terakhir guys. Terakhir guys. Jangan sampai ngejungkel dah. Dilihat aja ini, kalah apa menang guys ya. Ini butuh bahan-bahan upgrade-nya butuh banyak guys. Jadi harus kalian harus bakar-bakar baterai, stamina dan swipe-nya itu guys yang harus butuh banyak guys ya. Oke, kita coba. Let's go. Kita kali dua aja biar cepet. Nice, stabil. Ah, lurusannya kalah banget. Tapi di tanjakan dia menang. Oh, oke. Okay. Gua kalah di lurusan fix. Kalau di tanjakan boleh diadu, guys. Gua kalah di lurusan fix deh ya. Kita kalah di lurusan, berarti kita coba pakai gear standar, guys. Kita coba pakai gear standar ya. Kita coba pakai gear standar sekalian ya. Oke. Okay. Kita coba pakai gear standar, guys. Oke, okay, kita coba pakai gear standar sekarang. Gokil sih emang. Harusnya bisa sih ini. Oke, okay, bisa lah. Bisa yuk. Let's go. Terakhir guys, ini terakhir mulu gue katanya. Oke, okay. Yang penting gue bisa tahu cara main. Trik-triknya ya guys ya, biar kalian juga paham guys. Dar, let's go. Kita cek. Seibago. Lurusannya sih parah sih Magnum nih. Lurusannya nggak ada otak sih pak ya, parah coy. Tuh lurusannya ngejar banget coy. Kayaknya harus pakai gear belokan juga. Cuman gue nanti lurusannya kalah juga guys. Coba, semoga aja nih ya, pas di lurusan dia ngelambat lagi. Waduh, 226 speed gua, cuy, kebalap. Ah, kebalap kan. Fix, gua harus naikin speed sekarang, guys. Di Seibago ini. Atau nanti gua ganti casingnya yang menang lurusan. Oke, guys. Jadi seperti itu ya, eksperimen kita di video kali ini. Ini videonya agak panjang, gak apa-apa ya, guys. Biar kita belajar cara menstabilkan Tamiya kita, yaitu dengan naikkan roller guys ya. Oke, jadi sudah paham semuanya. Kita bakal naikin nanti lagi. Gua bakal ratain lagi ini roller-rollernya supaya bisa dapat yang emas sih gacha ya. Cuman nggak mungkin sih. Harusnya gua kumpulin resource aja. Nanti gua bakal naikin evolve-nya sama transform-nya ya, guys ya. Oke, guys, sampai sini aja. Gua main Tamiya-nya udah lama banget ini durasinya. Thank you udah nonton video ini. Nanti tungguin aja video-video gue berikutnya tentang Tamiya. Bakal gue bahas lagi. Di next video, kita bakal upgrade terus Tamiya gue sampai dewa, guys ya. Oke, seperti biasa, guys. Kalian boleh main game, tapi jangan lupa sholatnya, guys ya. Tungguin aja video-video gue berikutnya. Thank you for watching. See you in the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.